pintu keluar terminal Bung Rasih Sabtu yang menjelang sore. Antusias luar biasa, ramai banget ya. Di sana ada Indonesia Abadi, Harapan Jaya, Jaya Ponorogo. Itu yang Harapan Jaya atau Surabaya Tulungagung. Ini Jaya Ponorogo. Belakangnya ada Bagong Parim Blitar. Belakangnya ada Akas, Harapan Jaya sama Havana. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bujang Gunung Pacitan, dan alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya channel Bujang Gunung Pacitan, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari Bujang Gunung Pacitan. Dan di kesempatan video kali ini saya hunting di ini ya, di gerbang pintu keluar terminal Bung Rasih untuk memantau armada Sudiro Tunggajaya yang patas silo ya. Jadi bagaimana keseluruhannya untuk teman-teman cuma pantau terus atau tonton terus video saya sampai selesai. Nah, kita sambil nunggu armada Sudiro Tunggajaya yang patas. Kita sambil ngabsen dulu di sini. Hari ini sudah mulai ramai banget untuk calon penumpangnya itu. Nah, ini jalurnya cuma satu ya, yang sebelahnya belum dilewati, belum boleh dilewati, masih jalan yang lama. Ini untuk Havana patas Jatim Surabaya Malang. Itu belakangnya ada Mira tujuan Surabaya Madiun, Solo, dan Jogja. Ya, mbaknya sampai lari-lari ini mau naik lari militer biasanya sih. Oh mantap, ini untuk patasnya Malang juga lumayan ramai ini ya. Itu yang Alteri Mira ATB. Dan untuk hari ini Sudiro Tunggajaya yang ekonomi, dua-duanya enggak jalan ya, masih ada perbaikan armada ya. Mudah-mudahan dari bus dari Sudiro Tunggajaya untuk armada yang ekonomi ada gantian armada yang baru ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu harapannya RTJ tambah ramai ya untuk ekonomi. Biasanya kan banyak untuk yang ekonomi yang mencari armada ekonomi untuk penumpang dari Surabaya ke Magetan. Lanjut lagi, ini ada armada Muindah Bojonegoro. Belakang aja bis medium Cipto GM Surabaya Jember patas ini. Ada medali emas ini
ada 5 sini Surabaya Malang. Belakangnya Bagong Patas Surabaya Tulungagung. Ini patasnya Cipto GM yang bis medium. Oh, penumpangnya medali mas, mbaknya sampai duduk di atas mesin itu. Belakangnya Bagong Patas Surabaya. Oh, Trenggalek teman-teman nih. Jos Trenggalek, armada yang mewah ini. Legaji SR2. Mantap. Mantap pokoknya. Baru seri Laksana, mantap. Belakangnya Akas NR. Langsung disusul sama Eka Cepat Surabaya Bumiayu. Ini dia. Havana Patas Surabaya Malang. Wah, itu dia armada Sudiro Tunggajaya Silo. Nah, ganteng dia. Di depannya bis Harapan Jaya Medium. Ini untuk yang Pare Blitar Medium. Ini yang mau ke Malang ini ya. Itu yang Madiun Mawaspati Magetan ini harap Sudiro Tunggajaya Silo. Mantap. Keren pokoknya. Penumpangnya udah banyak ini. Mantap, penumpangnya full. Keren. Sampai belakang. Yes. Mantap full penumpangnya SDC. Luar biasa penumpangnya. Ya, penuh teman-teman. Terus kita lanjut lagi di sini ya, di Sudiro Tunggajaya. Memang mantap. Malang. Mantap, luar biasa penuh di Sudiro Tunggajaya. Keren. Mas Sinyo itu sampai duduk di bangku serep nih. Luar biasa. Hari ini Sudiro Tunggajaya mantap teman-teman. Sampai belakang udah. Tidak main-main bawa Sudiro Tunggajaya. Silo memang mantap. Untuk Bagong ya, untuk penutupan video sore hari ini di pintu pelatuan Bung Rasih. Dan apabila ada kata-kata yang lepas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.